Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya, baru terbongkar semuanya di sini. Sengaja Arya Saloka dan juga Amanda Manopo bikin keromantisannya di rumah ini, dan ternyata ada sesuatu. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum lanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya, baru saja Bang Mimin mendapat kabar terbaru yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini mulai dikasih cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin baper melihat di keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun ya, terlihat di sesuatu hal yang terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat di rumah barunya. Namun ya, di sisi lain juga di sini nampak baru terbongkar semuanya di sini. Saat terlihat di salah satu unggahannya ataupun di IGS-nya dan juga nampak langsung dari video tersebut, kini gegar kembali dengan kata-kata Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Yang dimana di sini pun terlihat juga ya, saat Arya Saloka melihat kebahagiaan ataupun keromantisan mereka berdua, tentu saja melainkan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun sisi lain juga nampak di sini sengaja Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini bikin romantis saat ataupun di rumah ini, dan ternyata ada sesuatu hal yang tak terduga sehingga reaksi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo menjadi viral di jagat maya. Karena di sisi lain juga di sini Arya Saloka tak mau dibilang bohong, dan ternyata rumah itu rumah Putri Anne. Wah wah wah, pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja nih ya guys. Oke guys, kira-kira tonton sebelum dihapus ya guys. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin penasaran atas hubungan-hubungan dan keromantisannya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun ya, di sini terlihat juga di sini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo bikin romantis di rumah Putri Anne. Dan Arya Saloka tak kalah saing dengan Putri Anne saat Putri Anne bikin keromantisannya bersama sang bule tersebut. Namun di sisi lain juga di sini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sudah tidak menghiraukan lagi, karena di sisi lain juga di sini Amanda Manopo dan juga Arya Saloka sekarang sudah resmi menjadi pasangan terbaik katanya guys. Bahkan ya, gegara hal itu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini
ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Nah, sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amanda Manopoya, guys. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian luskas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, mungkin setelah kerja pemerintah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.